Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang di channel Andy Naim. Mana destinasi kita? Plannya ke Mr. Baum. Kenal diri sikit, nama kau apa? Isef eh? Isef. Nama baru. Bukan nama sebenar dah. Kau ingat aku tak pandai ke? Selesai make, kami memulakan perjalanan kami. Dan semoga kami selamat pergi dan juga selamat balik. InsyaAllah. Lokasi pertama kami ialah pergi ke kedai Mr. Baum. Dan lokasi kedua kami ialah pergi ke air terjun Sau. Jarak Gua Musir ke Mr. Bau sejauh 147 km dan mengambil masa selama lebih kurang dalam 2 jam. Bagi sahabat-sahabat yang tak biasa guna jalan ni, kena lebih berhati-hati kerana jalannya banyak lubang dan banyak rosak. Subhanallah, sungguh lawa terjun ni. Singgah tepi jalan sekejap untuk melihat keindahan ciptaan Yang Maha Esa. Sungguh comel air terjun ni dan juga pemandangannya sangat lawa. Okey, lorong set kita sampai di lokasi iaitu Mr. Baum. Mr. Baum di Kampung Basum. Kedai dia sebelah kanan kalau dari Pengkalegawi ke Sungai Tong. Dekat sini, sahabat tak perlu kursi kerana meja dan kursi memang banyak. Makanan yang paling famous dekat sini ialah ikan darat. Tambah-tambah ikan baung gula tepoyok. Fuh, memang padu guys. Kalau sahabat tengok kat sini, gula-gula tepoyok telah dimasukkan dalam mangkuk siap-siap. Jadi, senilah dan cepat kepada pengunjung-pengunjung hok nak makan, pakai ambil dalam kah gitu je. Sedap. Kenapa dia rasa ni special? Special. Nama dia Mr. Bang. Mestilah Ikebang. Ikebang ni. Ikebang ni hot fresh. Hot fresh. Dia tangkap dari direct dari sungai deh. Bukan. Ni bukan hot pego. Bukan hot pego ni. Hot original dari sungai. Betul-betul fresh lah kata. Iya. Tengok orang kita makan selera tu. Ikebang. Ikebang. Ni bodoh dia panggil, ni bodoh yang nak kenal. Ha ni bodoh. Dia orang panggil bodoh ni. Ni bodoh ni, bodoh. Pakai ke bau, kena dengan bodoh. Gomoh, rasa gomoh. Selesai si perut, apa lagi? Kami terus pergi ke Pengkalan Gawi cari pemandubuk untuk pergi ke Sungai Sau ataupun Air Terjun Sau. Alhamdulillah, kami selamat sampai di Pengkalegawi, Tasik Kenyir. Dekat situ, asalnya tempat parkir kereta. Tapi sekarang ni musim hujan, semuanya tenggelam oleh air tasik. Ada masalah teknikal sikit. Habis buhok kami booking hari tu, tak akak telefon pula. Terpaksalah, kita akan cari jalan alternatif lain. Maksudnya, kena cari bot yang ada dekat Pengkalegawi ni. Alhamdulillah, kami pun telah dapat pemandu bot untuk bawa kami ke air terjun tu. Tak sabar seronok pergi. Ada lagi ke buat apa?
naikin mu. Ailah hopping kat Langkawi. Si Pemba naik nombor tu. Hari ni naik bok, nak tahu ke mana dia, kita tanya sahabat kita. Dekat kita ni mana? Okey, mana kita nak pergi ni? Terima kasih utama kita. Air terjun sauk. Okey, terjun sauk. Pandang ke ni kau? Terpandang. Lemak. Kau tak ada benda lemah. Kamar-kamar ni semua Melayu sangat Cina ada. Aku sikit. Ya nak aku, dia nak aku. Boleh sikit pakai kacang Melayu tak? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Wiu memang tidak mengecewakan. Sangat-sangat tenang. Dan yang paling penting, sangat-sangat awesome. Ketenangan sini tak sama dengan tempat lain. Alam kehijauan membuatkan kita lebih segar dan nyaman di sini. Kalau kita tengok kokal air itu, kofun dalam. Bermacam-macam ikan dan pelbagai saiz yang ada dalam tasik ini. Dekat sini juga, ada banyak tempat menarik yang kita boleh pergi dengan menaiki bot. Seperti air terjun Lasih, santuari, ikan keloh, air terjun Saut, Gunung Gagau, Tamih Herba Tasik Kenyir, Gua Bewah, Gua Taat, air terjun Sungai Buih, air terjun Tembak, Pulau Petang, Rumah Bot Tasik Kenyir dan tapak perkemahan Tasik Kenyir. Dekat sini ada dua terjun. Jadi yang terjunnya ni tak boleh nak mandi sebab air dia sangat besar. Saya nak tunjuk satu air terjun yang sangat lawa dan juga air dia sangat-sangat sejuk. Okay, let's go. Air kat sini sangat bersih dan juga sangat-sangat sejuk. Kat mana kita nak tengok air terjun gini kalau kita tak mari sini? Macam biasa, saya nak nasihatkan kepada sahabat-sahabat semua dan juga diri saya sendiri. Kalau kita nak mari tempat lagu ni, kita kena jaga kebersihan.
Cukup setakat ini saja untuk video saya kali ini. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kepada yang like, share dan subscribe channel saya. Semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungi Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum. Jumpa di next video. Bye-bye.